Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melakukan proses packing pesanan dari Pak Ahmad Fitrian di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ini resinya. Pesanannya ini handgun MP900 full upgrade ProGen 5. Kita cek dulu barangnya. Oke, ini dapat bonus peluru plastik 1 botol ditambah peluru kaca sekitar 90 butir ya. Ini barangnya. Kita periksa dulu. Oke. Bagus ya. Nggak ada pecah, nggak ada patah. Oke. Ya. Sempurna ya. Oke. Seperti biasanya sebelum dikirim kita akan test shoot terlebih dahulu untuk memastikan bahwa unit ini berfungsi dengan baik atau tidak. Langsung aja ya kita isi peluru kaca. Kita isi 2 butir aja. Isinya dari sini ya. Ini pernya ditarik. Masukkan dari atas. 1 2 pernya kembalikan lagi pelan-pelan. Oke, seperti ini. Masukkan. Targetnya ini ya, botol Krating Deng. Masih utuh ya. Oke. Pasang dulu. Sebelum menembak pakai kacamata dulu ya supaya aman. Takutnya nanti kena pantulan bahaya. Oke, cara ngokangnya gini ya. Ini tarik terus lepas. Tariknya jangan terlalu keras. Soalnya ini kan banyak plastik. Kalau terlalu keras nanti takutnya patah dia. Tapi jangan ragu-ragu juga, harus yakin ya. Kalau ragu-ragu nanti macet malah pelurunya, nggak keluar. Ya, itu ya. Nah, ini setelah dikokang harus langsung ditembak, jangan didiamkan lama-lama. Nanti bisa jebol. Oke. Bismillah. Hancur ya. Kena samping. Tuh, langsung bolong. Caya. Tuh. Tebel ya. Coba sekali lagi. Hancur ya. Tuh. Hancur lebur. Oke, seperti yang sudah kita saksikan tadi, bahwa unit ini berfungsi dengan baik dan normal ya. Tidak ada masalah. Pelurunya keluar lancar, tidak ada yang nyangkut, powernya juga besar ya. Oke, langsung aja kita packing. Oh ya, ini satu lagi tipsnya ya, supaya nggak cepat rusak nih unitnya, supaya awet. Nanti mainnya jangan jangan beruntun ya, kokang tembak, kokang tembak, kokang tembak, itu nanti cepat rusak. Jadi harus ada jeda, kokang tembak. Istirahat sebentar, kokang tembak lagi, istirahat lagi gitu ya. Harus ada intervalnya. Oke, langsung kita packing. Oke, sudah masuk semua ya. Unit, peluru plastik, peluru kaca.
Oke, jadi seperti ini model packingannya. Ini kita lapisi kardus lagi ya supaya aman. Ditambah label fragil di atas, di kanan kiri ya. Stiker ini berfungsi juga sebagai segel ya. Jadi nanti pada saat diterima, kalau misalnya ini sobek atau hilang, itu harus langsung buru-buru di videokan di depan kurirnya. Jadi nanti bisa buat bukti ya. Ya mudah-mudahan sih aman ya. Selama ini sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya cuma untuk antisipasi aja. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ahmad Fitrian di Kalimantan Selatan ya. Ditunggu barangnya ya Pak. Oke, sekian.